Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba mereview ban Maxxis tipe Diamond ya. Nah, yang saya pegang ini ukuran 90/80 ring 14 sama 100/80 ring 14 ya. Dimana 90 itu lebar tapak bannya dan per 80 itu aspek rasio tinggi dinding bannya ya. Kalau dihitung sih 72 inci tingginya, yang ukuran 90/80. Ban ini bisa dikatakan laku keras di pasaran. Mungkin dari patternnya ya, yang sangat menarik ada garis tengahnya juga, sama pinggirannya itu ada bercak-bercak, nggak licin gitu. Ya kemungkinan bisa dibilang kayak gitu. Saya coba lihat ukuran 90/80 ya. Bannya lumayan tebel kan? Lumayan tebel juga. Sidewell tebel juga lumayan. Coba saya lihat TWI nya ya, Tread Wear Indicator, batas pemakaian ban yang dianjurkan dari pabrikan. Nah, ini maaf yang belum tahu, saya tunjukin ini TWI nya di sini pada sela-sela garis ban ya, itu ada titik. Ntar saya cari dulu TWI yang di pinggir itu ada segitiga kecil ya, sama ada tulisan TWI-nya. Nah, ini kita coba tarik ke tengah ya, pasti ketemu sama yang benjolan tadi di sela-sela garis bannya. Nah, ini nih. Nah, itu batas pemakaiannya yang itu. Kalau udah nyampe ke batas pemakaiannya ya, dianjurkan mending ganti buat menjaga stabilitas bannya yang dianjurkan dari pabrik. Nah, sekarang saya coba memberitahu ya kekurangan ban ini. Nah, kekurangannya itu kalau misalkan pemakaian 5 bulan 6 bulan, pinggirannya itu pada naik turun, jadi tapak ban itu enggak rata. Ntar di video berikutnya saya coba mereview lagi lah pemakaian 5 bulan 6 bulan. Tapi balik lagi ke cuaca daerah masing-masing ya, kalau misalkan daerahnya relatif dingin, insya Allah ban ini cocok lah ya. Tapi kalau daerah panas, misal Jakarta, Karawang, Bekasi, itu kan daerah panas semua ya, kemungkinan penyebab kembangan nggak rata itu naik turun ya karena faktor cuaca juga yang panas. Tapi kalau pemakaian standar walaupun daerah panas ya, insya Allah lebih dari setahun. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.